Emang orang luar ngerti nih bahasa ini. Gambar model yang diusulkan. Hasil dalam hasil tambahan kesimpulan. Ya, oke okay lah. 12 Kemudian datang namanya. sini. Ini ngaku siapa yang bikin nih? Jangan-jangan mepet nih Mbak Jijan nih, mepet-mepet nyuruh ngumpulin nih, jadi belum. Titin ya, siapa Titin? Titin mahasiswanya ya Bu? Titin Kristiana, dosen. TKA Bu. Oh TKA, ada di sini ikut? Lagi cuti Bu. Oh lagi cuti, lahirkan. Okay. Ini kalau memang penulisnya semua, dikasih bintang ya. Semua bintang-bintang, ini namanya juga diperbaiki. Saya kira terus ininya nggak jelas, 1-5, apakah semuanya di program studi ini, ataukah masing-masing perguruan tinggi ya, ditulis aja. Kalau memang semuanya di situ, 1 tulisnya berarti 1 sampai berapa? 5. Ya, gitu ya. Semua ini di ini, STIMIK ya, Ibu ini? Bu, ya, semua, Bu, di sini semua Bu. Oke, oke. Ini di ini ya, jangan tidak bentuknya ini saya kira memanjang saja biasa. Terus ini Ibu belum standar tadi disesuaikan dan tanpa ada keyword ya. Tidak pakai keyword ini. Kemudian ini bentuknya tetap Times New Roman biasa. 10 tidak miring. Iya. Kemudian ada tulisan abstraknya di sini belum ada. Oke, Ibu sekarang bicara tentang association rule untuk phishing ya, phishing pattern in Indonesia. Kalau ngelihat referensinya, jurnalnya, ini enggak ini ya, enggak jelas ininya. Jurnalnya, kemudian jurnal, buku, ada beberapa buku ya. Ini kayaknya buku-buku sebetulnya dihindari lah Bu, jangan terlalu banyak ya. Kalau untuk di proceeding, usahakan paper-paper lebih banyak. Nah, kayak gini nih, nggak usah nih. Nggak akan bingung orang luar bacanya. Nggak ketemu ini juga. Ini boleh ya, ini boleh sih kalau misalnya berkaitan dengan data. Data ini, data terbaru di Indonesia sih boleh, nggak apa-apa. Nah ini Pak Santoso, mohon maaf, nggak kita pakai, ini juga. Ini hukum internasional perikanan kayaknya nggak perlu. Kemudian ini penerapan association rule, kayaknya ini nggak perlu disitasi Bu. Karena nanti paper Ibu lebih tinggi derajatnya dari yang ini, karena internasional ya. Ibu. Ya. Makanya kadang kita sedih, kita munculkan data kita di ini, tapi kemudian ini juga nggak perlu. Ibu, maaf kalau misalkan gini, Bu, pakai jurnal atau reference conference seperti proceeding, tapi punyanya orang Indonesia, tapi dia memang sudah di conference itu, nggak apa-apa kan, Bu, ya? Nggak apa-apa. Yang penting internasional, Bu. Karena kita kita kan kelasnya internasional, nggak mungkin kita kasih orang kan orang pengen tahu nih seperti saya baca nih, saya pengen tahu referensi Ibu ya katanya Indonesia semua gitu loh, ada Indonesia kan nggak kurang tepat lah sebetulnya karena kita menganggap semuanya harus ini apa yang bisa dipelajari oleh orang lain gitu, yang bisa dicari bisa dibaca ininya, bayangkan saja misalnya ada paper dari Cina. Kemudian referensinya Cina semua tuh, Bu. Kesel nggak? Baca cacing-cacing semua. Sama aja. Wong Indonesia juga kalau misalnya, walaupun tulisannya biasa kan orang ini, bahasa apa bahasa Indonesia. Nah ini bisa menjadi nih, Bu. Apa ini? Quantitative Analyzing Sinus Insert Capacity. Ibu bicaranya tadi, papernya. Association rule ya. Oke, kita tambahin aja ininya. Phishing ya, phishing pattern, association rule.
Nanti siap-siap menunjuknya papernya masing-masing ya. Iya, Bu. Jadi biar ini. Maaf, itu kayaknya judulnya, kalau boleh kasih masukan, Indonesia kayaknya nih ya, benar nggak? Kalau saya bilang a priori algoritm gitu, bukan algoritm a priori ya? Iya. Kebalik gitu. Iya. Ada algoritm a priori juga ya? Penasaran aja, orang bicara di sana, di luar tentang ini, oh nggak bisa. Oke. Okay. Kenapa ini? Tadi association rule implementation algoritma. Tapi nggak mau dia ya. Apa ngomong engineering, Pak? No, nggak. Ini orang Indonesia juga ya. Ya, hormat. Mungkin belum ada yang bicara itu. Phishing pattern. Ini pengertiannya apa, Bu Sukma, phishing pattern? Phishing pattern, phishing apa ya? Pattern itu mengenai ini apa namanya wilayah perikanan. Perikanan. Seperti wilayah perikanan ya. Iya. Impact of phishing pattern on scale potential zone. Berarti mencari juga ya sama ya potential zone ya? Iya potensial mana sih daerah-daerah mana yang memang banyak zona perikanan itu lebih bagus. Ya. Phishing pattern, phishing ini. Metodologi. Ya. Ya, itu artinya sama ya. Reviewer akan melihat juga judul Bapak Ibu karena harus ditentukan novelty-nya ya. Terus tingkat ke internasionalannya. Jadi biasanya kita juga mencari paper-paper yang serupa. Nah, terkadang juga judulnya kita cari, kita cek di Google karena pernah saya kejadian waktu yang di ITB dari matematik sih. Judulnya saya taruh, itu ternyata ada yang punya dia. Penulisnya sama, pas saya cek papernya itu, dia hanya nambah sedikit saja. Hampir sama dengan penelitian sebelumnya, harus kita reject waktu itu. Karena tidak ada hal yang baru yang dia sampaikan. Gitu. Padahal beberapa reviewer sebelumnya menyatakan diterima. Nah ini kenapa harus pakai S ya ininya. The rules of associative between analysis data or is a data mining technique to discover the rules. Oh, karena the rules-nya jamak ya, Bu. Nah, ini juga bentuknya kan S di sini ya, Bu. Of items, yang harusnya enggak ya. Dicek lagi nih, kenapa penulisan combination pada di ini semua. Oke, kita cek lagi ya, Bu. Sama seperti tadi, kita lihat metode ibu sudah ada belum nih tujuan. Different kinds of Indonesia, dan ini kena to find what, which, ini ya. Ini belum. Bukan, Bu, yang bawah. Large quality analysis of association. Ini berarti masih problem ya? Iya, problem. Kuat nggak? Sudah terbaca belum? Kemudian analisis ini dipakai untuk ini ya, analisisnya ya. Association rule, data type, derived frequency, algorithm. Ini ya. Sampai sini. Tujuannya mana, Bu? Ini kan. Ini bicara apa nih? Sorry. Tujuannya kayaknya belum dulu nih. Iya. Baru sampai hasil. Tujuannya di atas. Aim to find out type of necessary analysis of the data. Oke, kemudian ini hasilnya. Hasilnya.
After experiment using Aprilia with magnitude sekian-sekian, confident ini result total 82. Apa maksudnya? Ibu menemukan rules. Kayaknya enggak ya? Kayaknya menggrouping ya? Kalau dari datanya, data tangkapan ikan yang juga hati-hati nih, kadang di picture kita suka masih bahasa Indonesia. Pakai PCA, kemudian dilakukan training, algoritma, pakai ini, bla bla bla, dapat update-nya, ini optimal association rule. Dan memang menghasilkan rule, ya, 82 rule. Ini jadi 82 rule itu, kenapa tidak diuji coba dengan data berapa, ya? Konfidensinya berapa? Tidak dicoba dengan data ya? Ini tabel atribut. Nah, ini hati-hati nih. Saya kira karena sama, ya udah di samping aja ya. Disatukan aja tabelnya. Ada banyak, ada berapa? 31. 31 kalau masing-masing di kita kesampingkan itu 5, kan bawahnya cuma 6, Bu. Jadi satu ini satukan aja samping, kan nomornya diperkecil. 1 sampai, kan ada 31, 1 sampai 6, ada 5. Ini cuma tulisannya kecil-kecil. Jangan sampai beginilah, dirapikan lagi. Tabelnya lebih ini. Nah, penulisan tabelnya hati-hati ya. Lihat apa gaya selingkungnya ya. Bapak-Ibu usahakan tabel gambar itu berada di atas atau paling bawah ya. Penempatannya. Coba kita lihat yang contoh-contoh. Jangan memotong ya, Bu ya. Jangan di tengah-tengah. Usahakan paling atas atau paling bawah. Kita cek yang punya orang yang sudah ini. Apa yang sudah tampil di sini. Dia aturannya kepenuhin nggak. Nah, kan usahakan paling... Ini ditaruhnya di bawah, bagus. Ini kebetulan full ya, nggak apa-apa dia sampaikan itu. Tuh, dia di atas. Ya, gitu ya, usahakan paling atas atau paling bawah gitu. Untuk penempatan tabelnya, table atau gambar. Nah, Ibu sudah sampaikan ini ya, tapi bahasannya ada nggak di bawah? Research method ini, data collection, data collection, kemudian PCA-nya. Ini preliminary, ini kok nggak ada ya di sini? Ini kayaknya nggak ada, mungkin digabung sampai sama di atas ya. Iya. Ini nggak cocok, apa yang Ibu ceritakan di ini, gambar. Urutan di riset ini tidak sama. Nah, apakah gambarnya mau dipertahankan atau tulisannya yang mau dipertahankan, silakan saja gitu. Nah, kalau sudah seperti ini riset modelnya, berarti pada saat hasilnya, nah ini kenapa ini? Ini gabung nih, ini sudah hasil kan? Ini sudah hasil kayaknya. Iya, Bu. Ya, di hasil penelitian kita urutkan aja dari awal itu. Apa itu teorinya sih, Bu. Kalau atas itu masih teori, Bu. Oke. Saran saya ya, karena ini 6 lembar, teori ya sesingkat mungkin lah. Ini langsung hasil. Nah, ini nggak jelas ini. Bagus gambarnya, tapi nggak bisa dibaca. Nah, penyajian rule. Bagus bentuknya. Cuman mungkin dibikinkan tabel saja, Bu. Kalau memang mendapatkan. Tapi 82 rule, apa mau disebutkan semua? Iya. Ini panjang sekali nih. Ini prom training. Kayaknya harus dicek lagi. Nah, saran saya sih sama seperti tadi. Cek aja kalau bagaimana orang menyampaikan paper dengan rule yang banyak gitu. Ya, ini kan lagi. Terus kita lihat ininya ya, apa cara dia nulis tuh ini loh. Bu Hani sudah cek belum? Betul nggak begini penulisannya dengan yang punya kita? Figurnya. Kayak gini kan di bawah bold, kemudian tabelnya. Iya, tabelnya di atas ya, sama ya. Yeah. Kayaknya sama ya. Figur sama tabelnya begini kan? Sama tabelnya ya. Yeah. Oke. Okay. Bu Sukma ada yang mau didiskusikan, Bu? Sudah, Bu. Karena juga kan kemarin ini saya nggak cek, Bu. Jadi masih berantakan. Biasa kita. Saya baru juga saya lihat gitu. Sekarang. Saya malah pada saat di reject, aduh, astagfirullahaladzim. Kita suka jadi ini belum saya cek, jadi kok tadi juga baru lihat, aduh, ini banyak yang salah. Tapi saya mahasiswa S2, tugas-tugas papernya saya biarin aja, biar mereka merasakan di reject. Budi.
jadi di reject gitu, Bu, ini gimana? Ayo kita sama-sama perbaiki biar mereka mengalami proses untuk review paper itu, walaupun malu juga ya. Ya Allah, nama kita dimasukkan di situ. Pas saya lihat reviewernya yang punya jurnal teman-teman kita sendiri juga, ya ampun, udahlah. Mungkin itu Liza, ya, mangga. Saya mau minta tolong reviewin paper saya ini. Boleh, Bu, share aja, share. Bisa share nggak, Ibu? Bisa, Ibu. Ya, boleh. Silakan share. Yang lain juga ya, kan sudah mereview sendiri, supaya nanti ada Ibu. Hal baru atau ini. Oke. Okay. Kemarin itu saya masih bingung, ini tuh kan tadi saya lihat di sini dikasih bintang begitu ya, Bu, ya? Iya, satu bintang. Ini ya. Tapi di tulisan kita nggak ada ya, di aturannya ya? Nah, itu dia. Saya kayaknya mungkin terlewat kali ya, Bu, ya? Iya.